Ini adalah pengelasan knalpot yang patah untuk bagian lehernya dikarenakan keropos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Sehat selalu untuk para YouTuber dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Oke, untuk video hari ini yaitu pengelasan dan penyambungan leher knalpot. Ini dikarenakan sudah keropos atau mungkin terkena benturan batu, jadi patah untuk bagian leher knalpotnya. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk menyambung leher knalpot yang patah ini lebih kuat lagi, kita pasang sok untuk bagian dalamnya ini biar kuat, karena kan kalau langsung dilas itu biasanya cepat patah atau cepat keropos. Untuk ukuran pipanya, untuk leher knalpotnya 3/4 ini saya menggunakan, untuk soknya menggunakan pipa 1/2 in dengan kepanjang kurang lebih 5 centi. Setelah kita pasang untuk soknya, kita las dulu untuk bagian bawahnya yang menempel di leher knalpot ini. Terus kita bersihkan dulu biar rata, biar nanti untuk menyambungnya nggak susah. Jadi setelah dipotong lagi, ini tadi masih panjang, masih 10 sentian, ini diambil 5 senti untuk soknya. Setelah dipotong, kita pasang untuk bagian atasnya atau bagian klepnya untuk nempel knalpot seperti ini. Untuk pengelasan nempel bagian atas untuk knalpot itu harus benar-benar pas, dikarenakan nanti kalau nggak pas pasti suaranya akan berubah atau bocor bagian atasnya.
Untuk pengelasan leher knalpot ini dikarenakan nggak ada sepeda motornya, jadi ini harus benar-benar pas untuk lakukan leher knalpotnya. Karena kan ini nggak ada sepeda motornya, jadi harus ekstra hati-hati. Kalau pengelasan knalpot, leher knalpot seperti ini, itu paling enak atau paling gampang itu kalau ada sepeda motornya. Jadi bisa disetel langsung di sepeda motornya biar gampang. Setelah semuanya sudah dilas dan benar-benar untuk lekukan leher knalpotnya sudah pas, kita langsung penggerendaan menggunakan gerenda tebal seperti ini biar nanti hasilnya bagus. Dan ini juga saya nggak ada video untuk pemasangannya dikarenakan nggak ada sepeda motornya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.